diperkirakan di transplantasi. Gitu Pak Jambul ganti. Pagi, selamat pagi. Ya, hari ini kemana, Sunde? Schedule-nya kemana? Perjalanan ganti. Selamat pagi. Tergantung ini orderan loh malah saya. Jadi coba panggil. Tergantung yang order Om Jambu. Kalau ngeternya arah kesana ya kita ngikutin. Demikian gitu Pak Jambu. Nyari angkutan kesana kemari tentunya gitu. Itu Pak Jambu, kadang ya Bekasi sini-sini aja. Gak tentu. Belum ada kepastian maksudnya gitu loh. Selamat pagi. Tunggu ya. Demikian gitu. Belum masuk-masuk guys. Belum dapat spasi ya. Di lokal 1. Belum dapat spasi. Rencana 9 Agustus. Terdengar suaranya Om Jambul 10.5 Sera Radio Romeo dan 10.5 Delta Romeo Andri Ketua Lokal Pondok Gede Ketua Lokal Rapi Pondok Gede. Mungkin ada dari teman-teman dari Lokal 2 yang belum pernah atau mungkin ngomong-ngomong PO-nya silahkan. Nanti kalau Dodo teman resmi akan saya tempel di grup nanti. Selamat pagi. 10.5 Jalan Romeo di samping 5 Bosro Kolo Selamat pagi terbalik terlalu kiri atau ke tempat. Baru masuk. Sudah terkopi dari awal kita saling koordinasi sama Om Reksa. Posisi akhir depan Hotel Hibis Cawang ya rekan-rekan. Wilayah dan teman-teman yang lain. Saya berbagi apa? Pengalaman tukar pikiran dari awal merancang untuk kiat PO itu. Karena berapa kali hari Sabtu maupun hari Selasa masih mempergunakan FT 4 V ya, HP Yaesu dari Yaesu. Ya Om, kita belum terkopi soal surat menyuratnya yang memang belum sampai dilayangkan gitu. Terakhir kali saya pertanyakan memang kondisi lalinnya cukup cukup ramai namun lancar ya kalau di sini. Oke ya, alhamdulillah kalau sudah 02 04 ini dipergunakan ada Bapak Ketua Lokal 2 juga saya dan yang lainnya. 5SR, 5 Vogue, samping 5DR. Ya pagi, assalamualaikum rekan-rekan Rapi Lokal 2 Pondok Gede, akhir khusus Om Dwi ini ya. Tadi terdengar sih ada Pak Demonot, Om Heru tadi ya, Om Heri, Om Heru, Mas Bagus. Udah dengarkan dari tadi sih Om Dwi, posisi akhir saya Cawang Kompor sekarang nih. Cuma kayaknya obrolannya lagi pada serius, belum berani nyelak. Berhubung masih pakai HT nggak kuat ganti. 7.05 Bosrotgolop di samping 5 Sera Romeo dan teman-teman lain yang monitor. Sembari saya jelajah 10.05 Delta Romeo. Selamat pagi Om Giri 51.55. Ya kabar jumpa di pagi hari ini udah sampai Cawang Kompor aja ya, kenapa gak nyeletuk, mau gue nyeletuk dong pasti. Iya tadi ada Om Bagus, ada Pak Demonop, ada juga Om Heru, mungkin ada Mas ya, mungkin ada tadi panggil Om Jambul lagi sedang ada kendala atau mungkin ada kondisi lain gitu Om Giri. Enggak lah, gak ada serius-serius banget lah Om, cuma menyampaikan apa tadi ya, selambik ya karena yang ngepul ya punya Om Heru tapi modulasi suara tidak terkopi gitu, tapi belakang-belakang aja gitu, mungkin terawihnya kurang menekan aja gitu kata Mas Bagus. 5 Vogue Om Giri Mobil 5DR sedang duduk manis saja. 5DR 5 Vogue kembali
yang sedang di tengah kemacetan depan Kanwil Kemhumham DKI Jakarta, Om Dik. Ramai lancar hari Jumat ini, buntutnya tadi juga tidak terlalu panjang masuk ke dalam kota maupun yang ke Halim. Halim tadi malah saya bablas tanpa ngerem ya, karena dapat lampu hijau nih Om. Berangkat dari rumah sekitar jam 7, sekarang jam 7 lebih 44 menit saya sudah di MT Haryono depan persis sel nih. Gitu, mendekati Menara Saidah. Ya Om Dwi, yang penting sehat, segar kewarasan. Om Dwi dan keluarga lancar terus. Bentar lagi juga ngegas nih Om Dwi ya. Mengarah kemana nih hari ini Om Dwi? Gitu, ganti. Julu 10.5 Golf Golf Julu 10.5 Delta Romeo Gambar. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi bergantung kiri dan rekan-rekan kami sehat semua. Semoga berbaliknya demikian. Dan sekarang adalah pergunakan masker gitu Pak Kiri. Tujuan belum ini Om, kalau yang menuju itu dengan profesi yang sekarang ini kita menunggu tentunya coba panggilan. Jadi ya gini aja sampai jaga warung gitu. Kalau tidak ini nanti jadi ke base camp, ke posko satu, ya udah kita berangkat ke pangkalan satu itu paling nggak lapor gitu bakalan satu. Dan nanti kalau mungkin ada yang mempergunakan jasa kami ya kami siap tentunya gitu. 5 voke 5 DR aja. 5 DR 5 voke G kembali ya, asik lah Om, kita yang kendalikan juga ya, kapan mau kapan enggak, lebih banyak bersama keluarga nih. Gitu Om Dwi. Om Dwi, makasih responnya. Tadi Om Jambul masih ada nggak ya Om Dwi ya? Izin Om Dwi, tak salamin Om Jambul ya, mumpung masih dapat nih. Saya sudah mendekati, sudah menara hijau, berapa saat lagi sampai nih ganti. Silakan Om Giri, dengan senang hati langsung dituju beliau. Mungkin juga ada Wadid Monot, ada juga Om Heru, ada juga Mas Bagus. Silakan Pak Kiri, saya mendengarkan 23. 10 LDR, 10 LFG kembali, terima kasih atas kesempatannya Om Dwi. Saya langsung pergunakan Jambul, selamat pagi, assalamualaikum Bapak ke Jambul, 10.5 Sierra Romeo yang sudah hampir nyampe tujuan, 10 LFG MT Haryono, ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin tuh samping Om LLU, Om Galing. Iya, 3 Julijah ya? 3 apa 2? 3 ya, Om. 3 Julijah apa 2 Julijah nih, lupa saya. Gitu Om, terima kasih Om Jambo. Doa api doanya ucapan yang sama tentunya. Kalau kata anak-anak dulu mah fotokopi bolak-balik gitu. Doa dan harapan Om Jambo samping Om Galing. Om Galing, pagi juga Om Galing ya. Saya selalu sehat buat yang numpang juga di belakang. Gitu Om Jambul, ganti. Akhirnya ada Om Galing juga ya baru bergabung. Yang ini lama-lama terima kasih yang mau diteruskan lagi. Disalami teman-teman yang lain. Saya sudah parkir ini. Sudah 35 menit yang lalu, ganti. Oh, udah nyampe. Sudah nyampe Om. Mantep lah. Kalau demikian, ini saya juga sedang persiapan parkir manis di bawah pohon kamboja. Jadi kalau pulang ditaburin kamboja nih. Gitu Om. BTW, sorry kalau sore repot kedengerin saya ya ganti. Juga 955
Ya Om Jambo, Om Galing, Om Dwi, terima kasih saya sudah parkir cantik. Sampai jumpa di kesempatan yang lain sore ataupun besok pagi. Di sini Juli-Juli 10.05 Foxtrot Golf. Pamit undur diri 10.23 panjang. Itulah obrolan pagi saya dengan teman-teman di frekuensi 1422 MHz. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.